PPD no RK dengan bodi laksana Discovery. Di pagi ini kita coba hunting-hunting sedikit. Di seberang sana ada MS Scania K310. Lima C. DGC Harmony. Dan masuk lagi dari Pinang Ranti 9 arah Pluit. Lima C PGC Harmony PGC 1. RK. Nah, Mercedes-Benz 1526. Banyak pagi ini. Ini ada Sinar Jaya. Dulu sempat bergabung ke Transjakarta. Woi, 877. Ada Scania 320IA Articuler Mercedes Gandeng. Pagi ini terpantau ramai. Ada berangkat kerja naik motor. Ini ada Kopaja dengan mesin Mitsubishi atau Toyota kali ya. Terus
gue berangkat lagi 15.26.284. Seberang sana ada dari Kampung Melayu, Kampung Rambutan, Kampung Melayu, dari kampung ke kampung. Arah terminal Kampung Rambutan. Ada Zhongtong Artikuler. Ya, pertigaan ini cukup padat teman-teman karena ada yang keluar dari tol. Ini Mercedes-Benz 1626 yang terbaru. Itu dan tiga. Dari Pinaranti Artikuler Scania, operator Maya Sari Bakti MB 320IA Arabwit. Juga bus akap. Yang keluar dari pintu tol. Oh, pariwisata sepertinya. Dengan bodi Adi Putro. Jet bus 3. PPD dari pintu tol dan dari VGC. Oh, dari Kampung Rambutan ternyata. Lubang 1. Terpantau koridor 10. Ini Volvo dari Steadysafe B11R 370. Dan di seberang Trans Jabodetabek. Jauhan ini Scania ya, bukan Volvo lagi. Koridor 10 banyak sekali, koridor 10 steady set Volvo Tronton. Ada 7D dari tol. Nah, ini ada low entry lorek Star Senen kayaknya ya, atau Kampung Melayu. Steady shift lagi. Sangat padat setelah jam 5 pagi. Aktivitas bus-bus baik Trans Jabodetabek, Trans Jakarta. Koridor 10 banyak sekali ya.
di titik ini mesti hati-hati karena lampu merahnya kuning kuning saja. JP Pondok Kelapa BKN. Tetap waspada dan hati-hati. Pertigaan dari pintu tol dan dari koridor C. Di sekolah. Didorong oleh BPD. Gas. Masuk saf gelombang 2. TGC Priu. Cukup sekian dulu pantauan kita terhadap bis-bis BRT maupun non BRT. Ini build up-nya Cina, Zhongtong LK berapa ya lupa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Tambahan arus di sini cukup menarik untuk dilihat, dan bis Transjakarta mesti hati-hati.